Rekomendasi HP harga 1 jutaan yang worth it di tahun 2023. Nih, gue ada HP Vivo Y16. Untuk harga HP Vivo Y16 ini memiliki dua varian. Untuk varian yang RAM 4GB plus 64GB itu di harga 1.745.000 dan untuk yang RAM 4 plus 128GB itu memiliki harga 1.827.000. Di harga tersebut kalian sudah mendapatkan ukuran layar dengan 6,5 inch, tipe prosesor Mediatek Helio P35 dan kapasitas baterai 5000 mAh. Selanjutnya untuk tipe kabel kalian sudah mendapatkan yang tipe C, tipe SIM nano, dan di sini untuk kameranya, kamera belakang memiliki 13 megapiksel dan untuk kamera depan memiliki 5 megapiksel. Untuk tampilan box HP Vivo Y16 ini kalian bisa lihat seperti yang ada di video ya. Ya, untuk tampilan atau desainnya nggak jauh beda sama HP Vivo yang lainnya. Oke, di sini tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat apa yang kita dapatkan di dalam box HP Vivo Y16 ini. Oke, di dalam box HP Vivo ini yang pertama kita mendapatkan HP-nya, ini udah pasti ya. Oke, yang pertama kita mendapatkan HP-nya, setelah itu di sini kita mendapatkan buku panduan sama buku garansi. Selanjutnya ini juga kayak gitu. Lalu di sini kita mendapatkan charger. Lalu di sini ada kabel Type-C ya. Selanjutnya di sini ada SIM injector. Kita cuma mendapatkan 3 item ini ya. Oke, langsung aja kita buka untuk HP Vivo-nya. Kita lihat untuk desain, untuk segala macamnya. Oke, untuk tampilan HP Vivo Y16 ini kalian bisa lihat seperti ini. Di sini saya memilih varian Gold ya. Oke, langsung aja kita coba hidupkan untuk HP-nya. Oke, di sini untuk tampilannya ya seperti HP baru ya, HP baru dibuka kayak gitu. Mungkin habis ini kita disuruh kayak login menggunakan email dan itu memakan waktu. Untuk videonya cukup sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.